Okay. Halo kawan-kawan, balik lagi sama saya Kadavi di game Free Fire Battleground. Jadi di video kali ini seperti yang ada di judulan di thumbnail ya. Aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot untuk support dan rusher. Nah, sensitivitas ini cocok banget dipakein buat shotgun M1887 guys ya. Pokoknya buat one shoot one kill bakalan enak banget. Tapi di sini aku bakalan coba buat ngetes di semua senjata guys. Oke, langsung aja, mumpung agak rame nih di bagian militia ya. Langsung aku bakalan bantai musuh-musuh yang ada, cuk. Oke, dapat sepas 12 di awal game, boleh lah, ada UMP juga. Sabiken guys, kita cari musuh. Oke, di atas ada step ya. Langsung kita majuin aja teman-teman, gak usah lama-lama. Anjir, jago banget, gocek aja, cuk. Woi, mau mana ente bro? Oke, meledak palanya, akhirnya. Dari kiri ada musuh, cuk. Kanan juga ada. Astagfirullahaladzim. Badak pala. Weh, jangan main-main sama YTK Dapi. Lagi serius mode on ini. Buset, langsung emotional damage ya guys ya. Nembak duluan, mati duluan, buset. Ada step lagi teman-teman. Di depan ada musuh. Meledak, hilang. Terbang balanya. Wah, udah sih. Yuk, rame kali cuk di militia cuk. Jadi semangat aku guys. Jadi semakin ingin untuk membunuh musuh ya. Nah, ada yang perang lagi di bagian sono teman-teman. Tapi sabar, aku cari jarak jauh yang bagus dulu nih. SKS boleh lah, daripada VSS biasa ya. Ntar cuk, aku juga harus bernapas. Kuy, kita majuin teman-teman. Sudah siap senjata shotgun. Nggak ada shotgun ya, baru MP5 nih teman-teman. Stepnya di kanan, di luar cu. Langsung majuin aja, gak usah lama-lama teman-teman. Mau mana ente om? Wah, ditekenin malah ngelunjak. Minta di headshotin dia guys. Namanya virtual. Pasti pacarannya tiap malam video callan guys ya. Sleep callan tuh. Virtual-virtual guys. Pakai M4 boleh lah. Sabiken ya guys ya. Waduh, ada musuh lain loh. Mau mana om? Sultan namanya. Nama doang Sultan. Maju dikit hilang bala ya guys ya. Aduh, gak headshot lagi. Gak apa-apa nyantuy. Gak headshot sekali mah gak apa-apa guys. Itu gak headshot gara-gara kurang kenceng reaksinya ya guys ya. Soalnya di sini aku pakai DPI nya 490 guys. Kalau kalian mau rubah jadi 500 gak masalah ya DPI nya ya. Pakailah 500. Cara ngedreaksinya pelan aja. Gak usah kenceng-kenceng guys. Nyantu ya. Widih, ada step. Ini aku pakai XM8 ya. Senjata paling enak nih buat headshotin musuh nih. Wah, tuh dia tuh. Malah looting tuh. Gila apa, bro? Berani looting di depanku ya. Itu masih XM8, belum sekar, bro. Top global sekar yang baru nih. Tadi di sini kayak ada musuh, kayak enggak, tapi ada. Anjir. Hampir mati buset. Aku nggak tahu kalau ada musuh di situ, cuk. Untung aja. Nyerempet palanya tadi. Kalau nggak aku yang mati, guys. Dia pakai shotgun loh. Oke. Alhamdulillah masih dikasih nyawa, guys ya. Mari bantai musuh yang ada, teman-teman. Selama masih dikasih hidup, YTK Dapi akan menambahkan kill-kill yang bisa ditambah ya, guys ya. Ada step. Lah kok nggak ada? Oh, di bawah. Di bawah ini kayaknya. Tuh kan. Maju om. Wah, pakai shotgun dia. Matilah aku. Wah, minjem shotgun om. Aku pengen pakai shotgun om. Ngelemasin jempol gitu loh. Jempolku belum lemas ini. Baru main. Wah. Oi. Untung musuhnya noob. Kalau musuhnya jago aku ditembak tadi dan. Ih, dia gak mau turun lagi. Matilah. Ayo adu ayam om sini om. Lah malah turun. Jangan ngecot. Yuk sini adu ayam. Oke, meledak kepala Ina.
Guys, aku mau nanya guys, kok banyak banget sih nama orang Ina-Ina gitu? Nama Guild kah? Itu nama Guild apa nama orang sih? INA titik gitu. Banyak kali nama Ina-Ina loh. Sering ketemu aku guys. Oke, pakai shotgun ya. Aku tadi di luar zona, sekarang hilang cu. What the heck, kemana dia guys? Eh, itu musuh anjir. Kepalanya gak tahu arah mana. Om sini om, kamu adalah calon korban shotgun yang pengen tak mainin sambil kelincahan ya, Tekken Gaming. Kalau kalian pengen jadi rusher tuh main Tekken aja, gak usah main headshot ya. Kayak gitu aja guys. Tinggal sisa, wah masih rame cuy. Masih 5 manusia lagi yang hidup di zona segini ya. Biasanya zona segini tinggal 2 orang. Ini masih sisa 5 orang nih, mantep nih guys. GG geming guys. Skui. Antri kepala om, antri kepala om, sini om. Pada di mana ini guys? Pada di mana dia guys? Gak keradar. Oh, itu musuh guys. Weh, anjir. Langsung hilang pesku. Gila, po. Buset, langsung hilang cuk pesku cuk. Senjata api tuh. Wah, ntar aku ambil foreclip. Cari fast dulu guys. Gak berani. Gila cuk. Paling 2 hit itu fastku langsung hilang semua. Anjir, ngerinya kalau adu aim jarak segitu pakai. Wah, gila sih. Oh, itu ada musuh cuk. Pelarian dia ya. Oke, meledak kepalanya 4 kali scoop. Satunya sini. Oh, sekarang dia guys, gak apa-apa. Nah, ini nih, tinggal yang sakit banget nih senjatanya nih. Tinggal orang yang senjatanya sakit kali nih. Oh, itu guys. Tuh, hilang lagi tuh. Aduh, kepencet loncat lagi, gila. Oh, anjir, pamas ek cu. Pantes. Sakitnya gila. Oke, teman-teman, kayaknya sekian aja untuk video kali ini ya. Baru main juga nih guys, plusnya banyak banget. 2 kali sih tadi udah main tapi gak buya guys ya. Sekarang main gak buya juga tapi gak apa-apa lah, konten lah ya. Posisi 2 kill 12, lumayan oke teman-teman. Headshotnya tadi kayaknya sih lebih dari 5 ya. Pasti lebih dari 5 dong. DPI nya lumayan tinggi guys, jadi ngedrag shootnya santai aja kalian ya. Buat rasar, buat support. Oke, tuh aku tuh jarang main guys ya. Sekarang aku jarang main FF guys. Tapi tenang, aku tetap jago ya. You.